Halo supporter mania, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Legenda timnas Thailand Bonnaut Srimaka percaya tim berjuluk Gajah Perang bakal kesulitan merebut kemenangan dari timnas Indonesia di final Piala AFF 2020. Pasalnya ia merasa timnas Indonesia bisa jauh lebih merepotkan dengan Vietnam yang menghadapi Thailand di semifinal kompetisi tersebut. Bonnaut sendiri yakin pasukan Sintayong akan bermain tanpa beban karena mereka memang sejak awal tak menargetkan bisa mencapai final. Jadi semua itu jelas memberatkan Thailand karena mereka justru berada dalam tekanan karena diharuskan menang. Sekedar informasi, Bonnaut menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh bagi Thailand di masanya, terutama saat melawan Indonesia. Ia tercatat sebagai pencetak gol terbanyak untuk gawang Indonesia sepanjang sejarah. Bonnaut membandingkan masanya dengan masa kini. Terdapat beberapa tekanan yang lebih berat bagi sekuatnya di saat ini. Pertama dari segi teknologi, yang mana dahulu tidak ada media sosial yang mendistraksi para pemain. Namun sekarang pemain dapat melihat banyak masukan-masukan hingga kritik yang diberikan oleh pendukung sendiri maupun lawan. Permainan Thailand dan Indonesia yang intens dulu tidak bisa disamakan dengan Thailand dan Vietnam saat ini. Karena di masa lalu tidak ada dunia sosial yang bisa dikritik oleh penggemar sepak bola tentang pertandingan seperti sekarang. Ucap Bonnaut dikutip dari laman Matiscom, Selasa 28 Desember 2021. Kedua dari faktor Indonesia itu sendiri menurutnya, saat ini Indonesia dihuni oleh banyak pemain muda yang masih dalam proses pengembangan di bawah pelatihan yang terbilang baru. Sebab itu di awal pelatih Sintayong tidak menargetkan muluk hingga menembus babak final. Pada kenyataannya mereka melampaui, maka mereka akan tampil habis-habisan bersamaan dengan perasaan tanpa beban. Tetapi jika itu adalah pertandingan tunggal seperti di masa lalu, saya pikir pertemuan kedua tim ini pasti akan menyenangkan. Lalu saya berpikir bahwa irama permainan akan lebih sulit daripada pertandingan melawan Vietnam di semifinal sebelumnya. Lanjutnya, tim Indonesia yang mana sebelum turnamen mereka tidak berharap untuk mencapai final. Tapi ketika mereka melebihi harapan mereka seperti ini, mereka akan tampil tanpa beban dan saya pikir mereka pasti akan bergerak maju sebagai gantinya. Jelas Bonnaut. Jangan lupa saksikan final Piala AFF 2020 leg pertama, yakni pada hari ini 29 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika kalian tak ingin ketinggalan video dan kabar terbaru seputar timnas, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan salam olahraga.